Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Salam cinta damai. Salam agama cinta. Salam Pancasila. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan sebesar-besarnya kepada para narasumber, kepada moderator, kepada para panitia, serta kepada seluruh peserta webinar agama cinta edisi ke-11 memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun dengan tema Pemuda Bersatu Bangkit Melawan Virus COVID-19 dan Radikalisme yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 jam 13.30 sampai selesai. Ucapan terima kasih utamanya kami sampaikan kepada Bishop Darwis Manurung MPSI, Ketua Umum PGI Wilayah Sumatera Utara selaku sponsorship daripada acara webinar edisi cinta ke-11 ini. Dan juga penghormatan dan terima kasih kami sampaikan kepada Billy Gracia Josepha Jobel Mambrasar, Staf Sus Milenial Presiden RI, yang karena ada keperluan yang mendadak digantikan oleh asistennya. Dan juga terima kasih kepada Bapak atau Kanda kita Agus Wirajaya SISAG CCH Pemuda Budhis Berkearifan Lokal, anggota DPRD Kota Denpasar, kepada Dr. Haji Amsori SHMH MM Wakil Ketua LPB PBNU. Begitu juga kepada Yohanes Bulu, Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba NTT, mantan Sekretaris GMKI Komisariat Njara Bara Waingapung. Kepada JS Yogi Yunardi, SPT MAG, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional PAKIN, Pemuda Agama Konghucu Indonesia. Kepada Wayan Tantri Awiyane, SOS, Komunitas Pemuda Hindu, Ketua Pandu Nusa DKI Jakarta. Dan kepada saudara moderator, yaitu Medi Fran Paulus, aktivis kebangsaan dari Surui, Papua. Dan yang terakhir kepada Habib Ja'far Sodik yang menutup acara serta menutup doa. Kepada semua panitia, partisipan dan para peserta, mudah-mudahan kita dapat berjumpa pada edisi Agama Cinta yang ke-12. Demikian dari kami. Mari terus kita jaga persatuan, perdamaian, kebersamaan. Biarkanlah kita berbeda, tapi kita tetap satu sebagai anak bangsa Indonesia. Salam cinta damai, salam agama cinta, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiranku tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, perbedaan warna kulit,
perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan kamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi jamkan ini! Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Kesadaran ini sudah lama tertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna sampai akhir hidupku.